Hari ini, kita adalah sebuah negara yang secara relatifnya muda, namun suka tidak suka pada satu masa nanti, kita turut akan menghadapi fenomena biasa yang berlaku pada mana-mana negara sedang meningkat maju dan maju. Antara elemennya, kadar kelahiran berkurang. Keluarga memilih untuk mempunyai bilangan anak yang lebih kecil dan kadar penuaan meningkat. Lalu, adalah tidak ekonomikal sifatnya dalam keadaan begini jika umur persaraan tidak dilanjutkan. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk melanjutkan umur persaraan wajib daripada 58 tahun kepada 60 tahun bagi mengoptimumkan sumbangan perkhidmatan pegawai kita.